Rizky Billar mengajak putra pertamanya, Leslar Al-Fatih Billar, sholat Jumat di salah satu masjid di Singapura hari ini. Terlihat bayi yang sering dipanggil dengan nama Abang El itu begitu senang saat sang ayah membisikkan hal tersebut di telinganya. Namun sayangnya hal itu hanyalah bercandaan saja, mengingat Abang El masih sangat kecil dan belum bisa berdiri untuk melaksanakan ibadah salat Jumat. Diketahui Rizky Billar pergi dengan tim Leslar lainnya untuk menunaikan ibadah salat dan pastinya tanpa Abang El. Rizky Billar dan tim Leslar Entertainment yang laki-laki berencana akan melaksanakan ibadah salat Jumat di masjid paling indah di Singapura, yaitu Masjid Sultan Bugis Singapura. Alasannya Rizky Billar menunaikan salat Jumat di masjid tersebut karena masjid itu memiliki sejarah yang cukup tinggi di dunia Islam. Lesti Kejora, sang suami tercinta, terpantau sudah siap-siaga mengemas dan mempersiapkan segala perlengkapan Rizky Billar untuk salat Jumat, seperti peci, sarung, baju piyama, dan beberapa di antaranya. Usai melaksanakan ibadah salat Jumat, Lesti Kejora dan Rizky Billar serta rombongan Leslar Entertainment akan mengunjungi salah satu tempat liburan di sana sebelum berangkat pulang ke Jakarta. Begitulah informasinya. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, and comment agar kalian terupdate informasi terbaru dari kanal YouTube ini.